Dalam satu keluarga, siapa wajib didik? Beri pelajaran, beri tunjuk ajar pada anak. Apa hukum kalau suami sekadar pergi belanja je, tak ambil berat pun? Saya selalu suruh suami ambil berat pasal solat anak-anak, aurat anak, sekolah anak. Ketika suami tak kerja, tapi akibatnya kami selalu bergaduh bila sebut pasal itu. Alasan dia, dia nak cari makan minum, nak cari piti belanja. Bersihkah saya? Jawabnya, suamilah asalnya kena tarbiah anak dan juga nafkah. Nafkah makan minum di atas suami, ajar anak-anak pandai hukum akan pun atas suami. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, hakul waladi alal walid ayyallimahul kitab wal adaba au kama qala. Hak anak yang dipikul, dibebangnya oleh seorang ayah, mengajar anak itu akan Alkitab. Alkitab di sini asalnya Quran, iaitu ajar agama. Wal adaba, dan ada adab akhlak yang baik. Neh. Ha. Apabila suami tidak mampu nak mengajar, dia boleh ngupah orang ajar. Ha, dia kaedah gitu pula. Dia panggil tok guru, dia panggil ustaz, dia panggil cikgu, dia bayar suruh ajar anak dia. Hukumnya boleh juga. Neh. Tapi bukan lepas tangan semua gitu. Neh, bila kita ada di rumah, kita kena larang pula anak kita buat benda hak jahat dan suruh benda hak wajib. Hak tu tak boleh upah orang. Contoh, kata Rasulullah, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Kita dengar semua hadis ni. Taklah kamu, hei suami, suruh anakmu semayang bila mereka umur 7. Tak boleh kita wakil. Wakil ke bini dia suruh kata. Tak boleh. Suami kena kata. Manakan suami tak ada di rumah, jatuh ke bini pula, iaitu mak kena kata semayang asar dah ni. Faham? Ha. Jadi kalau main lepas tangan gini senang, orang ada duit tak payah tunai tanggungjawab. Tak. Ha. Yang dimaaf, kita tak reti nak ajar bab agama, fiqh, usul tauhid dan sebagainya. Eh? Ha. Hak kereta semayang kita tak boleh nak upah orang. Kita sewa orang haji seorang Indonesia bagi yang suruh semayang. Tak jadi gitu, rasa kita duduk dalam rumah. Eh?